melihat dari pergerakan untuk milenial yang di Cakung, ya kelihatannya sangat solid, kompak, ya beliau tanpa kita imingin apa-apapun, kan beliau memang dengan tulus, ikhlas untuk mendukung yaitu Bapak Suparman SE/SH/MH. Sering cerita ya biografi seorang Suparman wong deso. Untuk wong deso, orang Klaten, ya orang kampung. Namanya seorang Suparman itu pengen sekolah yang tinggi sekali. Pokoknya pengen sekolah yang tinggi dan tinggi. Karena nggak punya duit, mau nggak mau, seorang Suparman ya, ya bekerja keras, ngebelah kambing, kerbau, mandiin kerbau, cari rumput, ya. Kemudian lulus SD ceritanya, lulus SD, masuk SMP, nggak punya duit, akhirnya seorang Suparman harus banting tulang. Yaitu bayarnya sebagai tukang sapu SMP. Jadi bayarnya untuk pakai sapu. Jadi kami setiap hari nyapu sekolah. Kadang nyapu, kadang ngepel. Apa ikan apa? Teh manis itu manis. Karena ikan karena ada gulanya, mari berjuang bersama, semangat bersama-sama, dengan seksama, berjuang harus berkorban, dengan Suparman, hey, hey. Tak kena rintangan, tapi jalan penuh halangan kan hilang dilawan hati yang riang. Pemuda tak kena rintangan, pemuda tak kena rintangan, tapi jalan penuh halangan kan hilang dilawan hati yang riang. Pemuda tak kena rintangan, ya. Buat menangan. Gimana? Karena caranya Pak Suparman itu memberikan motivasi-motivasi pada remaja-remaja untuk
bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa bagi diri sendiri. Parman menang, milenial pun senang.